Sangat bangga sekali sama apa yang telah saya capai dan teman-teman saya capai. Karena ragam ini sudah melewati sedikit kerinduan anak-anak muda yang khususnya di Kota Mataram, sehingga peserta yang ikut malam lomba ini hampir 40 yang lomba. Nanti buat saya sangat luar biasa untuk melewati selama 3 tahun kita patung dalam perayaan lomba. Kemudian untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang tadi tentang perundangan lombanya. Banyak teman-teman yang saya lihat di belakang bobolnya bagus-bagus tapi tidak masuk kriteria yang saya ingin tegaskan di sini sebagai ketua panitia. Hitunglah tadi seperti bekas karena ini kreasi di sini, jadi berbicara dengan kalian dan harus lebih baik lagi untuk membuatnya seperti itu. Untuk sore ini, yang terutamanya terima kasih untuk pengisi acara Sanggar ASP, WAP, kemudian Pak Sama, dan Pak Ergas, dan lainnya pengisi acara yang malam hari ini. Yang terima kasih banyak, karena sudah mencoba acara yang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya terima kasih banyak dan saya bangga sama para pemuda yang sudah hadir di sini kesempatan ini. Mohon maaf kalau sudah disini kata yang kalian yang berasal dari yang bisa dilakukan. Maaf, cukup ini. Ya, terima kasih kepada dua yang pertama kali menyanyi atas laporan yang sudah disampaikan. Acara kami dilakukan dengan sambutan dari Ketua Aliansi Pemuda Polri kepada Kinerja Menteri Sarjana dipersilakan. Dan di depan oleh pemerintah.
Perjalanan ini juga ini semua dibentuk kemudian kami sebagai penyelidiki dalam perjalanan kami dan berdasarkan jalan tahun di Jakarta ini merupakan perjalanan kami dan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak bisa memungkinkan untuk diselamatkan. Jadi selama satu bulan ini tidak mengakui bahwa perjalanan yang ini tidak bisa diselamatkan. Dan saya kepada pribadi dan kepada teman-teman aliansi juga persekutuansi di pemerintah kota Bandung untuk menyampaikan aspirasi ketua dinas ini bahwa pada bulan ini dikerjakan. Jadi yang terlalu ini terperasakan sebagai obat kebutuhan harusan semua guru di sekolah. Dan ini suatu pemerintah ini tentu mempunyai kebutuhan kami pertahanan agar seni dan budaya ini sekarang. Jadi merupakan wajah kita sebagai pemegang. Kalau kita bukan tugas apa lagi yang menguruskan asuh seni dan tumbuh dalam pendidikan bangsa. Jadi harapan kami kepada pemegang ini harapan untuk pemegang kami pentas seni dan budaya ini adalah suatu obat kehidupan. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Keramat Burung Eri Cakrawala kepada Ratu Agung Agung Maritati Agung yang mengasih Esa di Pusat. Mungkin saya
rasanya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak kebanggaan yang saya alami melihat suasana seperti ini. Tentunya hari ini saya akan bisa menyampaikan seluruh SPP seperti ini yang sudah terlibat di kegiatan ini. Singkatnya para hadirin yang berbahagia. Jadi dari apa yang saya sampaikan adalah kita sampaikan dan dari ketua analisa bahwasanya kegiatan ini memang sesuatu yang inisiasi dan kerinduan apapun bentuknya terhadap apa yang dikatakan kreativitas. Karena selama ini tentunya saya lebih mengalami katakan berpuluh-puluh tahun atau berpuluh tahun memperjuangkan apa yang namanya kreativitas ini. Jadi saya pikir ini hal yang mungkin terjadi pada masa-masa yang lalu terkait dengan perasaan-perasaan kreativitas ini. Semoga saya dengan teman-temannya juga pernah mengaksikan namanya yang menggunakan ini juga menjadi sebuah pertanyaan dan sekarang mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan jadi kami selaku ketua perwakilan dari Bali sangat mendukung. Jadi kita mendukung ini bukan hanya sekedar tetapi kita mendukung dari semua hal. Baik itu sifatnya persiapan tempat maupun persiapan yang sudah bisa geser tas yang lainnya mungkin itu gilirannya gilirannya. Nah, selanjutnya saya harus jawab ini. Dalam hal ini tidak ada banyak orang yang memberi edukasi, tidak ada banyak organisasi yang memberi edukasi kepada generasi muda. Ini saya tegaskan kembali, yang ada hanya sebatas kita di RUDK. Kita diberikan berita-berita yang ini yang saya tegaskan sama para hadirin dan mudah-mudahan kita bisa ini jangan cepat terpengaruh dengan informasi dari presiden ini. Tapi saya sangat bangga dengan aliansi dan setelah akhirnya saya beberapa kali pertama saya melihat tapi ini bagus. Jadi saya mendorong untuk berkumpul dengan pejabat dengan pihak kepolisian dari siapapun termasuk dengan pendidikan. Dan saya perlu tegaskan kembali bahwa kami sudah menginisiasi memperkenalkan seluruh anggota DPR yang beragama Hindu, tapi yang hadir cuma satu. Jadi yang hadir cuma satu itu Pak Dengan Sugiyarto apa yang disebut dengan Pak Iksan. Apa yang tidak mau bisa dibanggakan sebenarnya kita ini aja berapa bahkan mungkin saya di masyarakat kita sebagai seseorang yang memang kita tahu dulu bersama orang ini seorang orang apalagi banyak orang apalagi yang bisa saya mari kita berdialog, mari kita jaga akal dan pikiran kita, mari kita adu argumen kita. Mari kita tunjukkan dasar adalah argumen kita. Inilah sebenarnya nanti akan menciptakan keberhasilan. Jangan hanya bermain di medsos, kurangi bermain di medsos. Karena medsos itu kadang-kadang sesuatu yang benar, kadang-kadang bisa menjadi salah, yang salah juga bisa menjadi benar.
mari kita membuka, mari kita bersama, mari kita berkomunikasi. Ini sebenarnya yang saya harapkan. Jadi setiap orang bersama, mari kita bersama, mari kita berkomunikasi. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada dasarnya. Kita ingin mensupport seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik itu sifatnya termasuk kegiatan-kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Karena kami sudah bosan dengan sedikit-sedikit. Buatlah organisasi yang berkesinambungan. Termasuk juga di Taman Ayun ini, kita buka ruang sinos-sinosnya untuk organisasi-organisasi. Mungkin kami sesuai dengan kalau tidak tahu.